Hai semua, hari ini saya udah kelar, udah semuanya udah beres. Belum nih. Belum gosok, belum nyetrika, itu nanti aja. Kayak hari ini aku mau ini ngerujak. Tuh rujaknya tuh. Mana? Ini buah. Ini buahnya. Ini buah sisa ya. Ini ada bengkoan. Ini sisa bekas bekalnya suami. Suami saya kalau kerja saya bawain rujak juga. Tuh ada bengkoan, ini ada mangga. Terus ada mentimun, timun. Nah, ini apel. Ini apel dari Cina. Mangganya sebelum dikupas ini mangga Australia. Terus sombong amat sih, Ros. Gitu aja disebutin. Enggak, kan teman-teman banyak yang tanya mangga Australia seperti apa. Tuh seperti ini. Terus ini mangga Filipin. Pelem podang Jawa nih. Kalau ini pelem apa ya? Pelem sengir. Pelem sengir enggak kayak gini. Oke, nah ini bengkoannya dari Cina juga. Timunnya timun lokal. Cabenya dari Thailand, tuh. Terus yang ulek ini bakal dari Jawa. Ini kacangnya. Kacangnya ini dari US ya. US apa Kanada? Iya, US. Nah, ini kacangnya udah mateng. Ada kasiu, ada almond, ada pikan. Tau kan pikan? Pikan tuh seperti ini. Ini buat pie enak banget. Ini udah mateng jadinya nggak ada kacang tanah. Tuh, saya kasih banyak nih cabenya. Pedes nanti. Ini cabenya cabe Thailand pedes banget. Seperti pedesnya mulut yang nyinyir. Tuh. Jadi beneran nih. Apa itu? Suami saya memang kalau kerja itu bawa bekal, bawa salad, bawa roti, bawa buah. Tapi tiap hari kita makan nasi, makan nasinya tuh malam gitu. Jadi tiap hari tuh makannya memang roti tapi siang aja. Jadi kadang saya baca komen nih, komen di YouTube. Anak-anakku kan katanya nggak suka masakan Indonesia, katanya sombong, lupa asal usul boe. Enggak, anakku doyan. Siapa bilang sombong? Tahu nggak? Katanya. Sebenarnya aku nggak mau bahas loh ini, percuma. Tapi ini biar seru aja. Nggak bisa bahasa Indonesia, nggak diajarin, sombong, lupa. Boe orang Indonesia nggak diajarin. Cobain dah lihat anakku tuh dari bayi aku ngomong bahasa Indonesia. Memang udah sejak sekolah mereka nggak mau, karena teman-temannya semua ngomongnya Inggris. Kalau ke rumah nonton TV semuanya Inggris, jadi kalah. Yang ngomong cuma aku aja. Dia tahu, anakku tahu ngomong diam, lambuh gitu. Makan mereka tahu, tapi nggak bisa ngomong. Tapi kalau ngomong alhamdulillah mah dia paham. Kayak ini rujak cuman kacang-kacangan, kacangnya macam-macam tuh. Ada kasiu, ada almond, ada kasiu almond, ada pikan. Ini ada gulanya, gula Jawa. Nggak pakai petis. Enak banget ini. Sebetulnya anakku tuh makanan Indonesia doyan. Siapa bilang nggak doyan? Cuman kalau pedas ada cabenya nggak doyan. Anakku nggak makan daging. Makannya kuah aja. Namanya anak anak mix ya. Lidahnya itu bingung. Kalau Cassandra itu suka makanan Indonesia. Makanan barat malah nggak suka. Pasta dia nggak suka. Daniel makanan Indonesia tiap malam dia makan nasi sama kecap. Siapa bilang nggak doyan? Doyan. Suamiku tiap malam makan nasi, makan oseng-oseng pepaya, makan pare di oseng-oseng, makan ayam semur, segalanya dimakan. Cuman nggak makan lodeh itu. Terus kalau Karissa memang dari kecil gitu. Oke, sejarahnya anakku ya nih ya. Aku tuh nggak kumpul, bukannya aku sombong, nggak mengumpul teman-teman Indonesia di sini, bukannya aku sombong. Enggak, dulu sewaktu aku belum menikah kan juga temanku banyak tuh yang komen di YouTube bilang temen itu
teman-temanku bilang hello gitu kan banyak juga. Teman-teman di Facebook, teman-teman merantau banyak. Terus siapa bilang saya sombong? Enggak, cuman waktu nikah saya tuh fokus sama keluarga. Habis nikah suamiku berhenti merokok, udah 12 tahun ini berhenti merokok. Itu penuh dengan perjuangan, semuanya penuh perlu proses. Gak bisa lelaki asal berhenti merokok, perlu proses. Saya yang kena imbasnya terus menerus. Saya harus mendukung dia gimana supaya berhenti. Saya juga repot ngajak dia keluar habis makan dan sebagainya. Proses berhenti merokok itu apa ini perlu perhatian yang sangat dari sang istri. Terus habis gitu saya punya anak Daniel. Saya kan dari dulu punya alergi ya, tapi namanya orang kampung mau alergi apa ya dimakan aja. Tapi giliran anakku lahir, si Daniel lahir, tuh dari bayi tuh apa yang aku susuin mukanya tuh bonyok. Aku nggak boleh makan ayam, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Akhirnya menyusun cuma 6 bulan, karena aku harus harus apa itu menghindari makanan apa yang dia alergi. Kita mengadakan tes di dokter ya, dokternya tuh mahal banget, spesial alergi, yaitu dokter anak spesial alergi di sentral ya. Tuh konsultasinya aja 800 tuh, belum obatnya. Saat tes itu bayarnya udah 4000 dolar. Gaji sebulan lebih gajinya TKW, tahu enggak? Nah, setiap saya tuh keluar masuk dokter udah sering saat Daniel tuh. Dia mah alergi buah, semua buah, dari apel, pisang, terus tomat, terus tepung, terus apa itu ayam, telur, semua yang makanan ada telur itu dulu dia alergi, mukanya tuh melepuh. Jadi saya tuh nggak pernah makan di luar. Jadi makannya cuma lama kelamaan alerginya juga itu kayak telur itu juga udah kurang. Kan ada yang tinggi, terus sedang, terus rendah gitu ya alerginya gitu. Macam seleri itu dia alergi juga tapi rendah gitu. Kalau alergi itu tiap 3 bulan kita harus tes lagi. Nah, kadang tes itu berubah lagi, dia alerginya berubah. Terus menerus sampai sekarang udah agak mending, bisa makan telur tapi bersin-bersin terus tiap pagi. Oke, Daniel kan 7 bulan udah, umur 7 bulan ini udah jalan ya. Gak percaya? Jarang yang percaya kalau Daniel 7 bulan udah jalan. Udah Daniel umur 7 bulan, aku tuh udah hamilnya Cassandra. Nah, saat hamil Cassandra lahir, Cassandra bayi kena kanker kan. Jadi saya tuh gak ada tuh waktunya kumpul-kumpul gitu. Saya tuh fokus sama anak, mulai ngerawat suami berhenti merokok, merawat Daniel alergi, habis itu merawat Cassandra yang lagi kena kanker. Kankernya itu juga butuh perjuangan yang panjang sekali. Berbulan-bulan saya tuh tidur di rumah sakit. Malah pernah tuh 1 bulan lebih nggak pulang. Daniel sama adik aku tuh. Dan itu pun sampai sekarang saya masih keluar masuk rumah sakit. Jadi jangan bilang deh saya sombong, gimana anak saya nggak bisa makanan-makanan Indonesia terus bilang sombong. Itu semuanya karena ada impact dari itu, efek anakku alergi, anakku sakit. Saat sakit perawatan tuh Cassandra nggak bisa makan sembarangan, nggak bisa. Saat kanker kan juga masih bayi, belum makan dia. Oke, gitu. Jadi jangan bilangin deh anakku apa itu sombong. Aku tuh keluarga sombong. Tak ulek lambemu itu. Sebenarnya nggak sombong, saya tuh kalau sombong nggak pantas ya. Kalau judes, iya, saya emang kadang judes, saya minta ampun. Terus saya terbiasa sendiri ya. Kalau Karissa itu kan memang anaknya gimana ya, mirip aku. Aku tuh waktu masa kecil apa doyan aku ayam. Ibuku bikin tongkol, apa aku mau makan di rumah? Nggak mau. Aku tuh orangnya kecil susah makan. Tuh ibuku masih hidup, nggak percaya tanya aja. Daging ayam tuh kalau nggak dada putih gitu aku nggak mau. Ada apanya itu yang merah-merah itu deket tulang tuh kayak darah tuh, aku udah nggak mau ayam kayak gitu. Aku orangnya krecik. Nah gitu, ini nguluk dari tadi nyinyir aja, nggak
nggak kelar-kelar kapan aku ngerujak ya. Ya ini orang kalau mulut nyinyir kayak gini ya. Ini saya itu orangnya baik, ya saya masih orangnya cuek. Saya kan udah terbiasa sendiri tiap hari dari masa remaja kan kerja sendiri gitu. Jadi kalau nggak keluar gitu nggak stres ya, enggak, udah biasa. Makanya sekarang ini ada video gini senang. Kalau soal masak kan dari dulu memang saya udah bisa masak, biarpun nggak kursus. Masakan saya malah dijual kok, kan udah aku cerita tuh di kisahku merantau dari tahun 95. Aku tuh di Singapura juga jualan rujak tiap hari tuh, seminggu sekali tuh goreng kacang tanah tuh. Kalau goreng tuh habis digoreng taruh di atas meja di alasin koran gitu biar kering itunya, minyaknya biar dingin, habis itu di blender. Jualan rujak saya, goreng-goreng bawang buat itu semua. Itu saya bikin popiah, bikin ini itu. Jadi udah biasa saya soal masak. Tepung mah udah temen aku dari subuh sampai malam mah, yang aku ulek-ulek itu ya tepung. Mulai tepung beras, tepung singkong, tepung apa itu namanya, tepung terigu, kacang, cabai. Makanya saya itu kebanyakan bikin sambal, mulai sambal popiah, sambal cakwe, sambal apa itu namanya, roti john. Udah tahu gimana rasanya pedes tuh, pedesnya kayak orang lagi nyinyir. Ini sini aku tak ulek lah bini, kayak gitu ya. Tapi aku nggak pernah punya ulek-ulek gini, pakai blender. Oke, sekian ini, coba deh ini pedesnya kayak apa ya. Ini pedes sekali nih. Ini dia. Enak loh. Nah. Karena emang rujak enggak perlu panggil-panggil keluar. Ini juga enggak perlu terasi. Makan buah dengan terasi itu enggak enak. Dengan petis tak perlu kayak jadi rujak apa itu namanya? Gaduh-gaduh nih Jawa itu apa jenenge? Rujak apa ya jenenge? Lali ya lo. Cingur, rujak cingur. Rujak cingur apa nggak petis? Neng beritaku rujak nggak petis. Rujak sayur. Oke, itu kamera on atau off? Kamu tanya siapa, Ros? Nggak tahu. Nggak ada temen nih, dia kayak gini. Soalnya habis ini aku mau itu jemput anak sekolah. Habis jemput anak sekolah, cuciannya itu cucian lunchboxnya seabrek-abrek. Terus masak. Kalau hari ini harus nge-bake roti lagi. Habis rotinya. Ayo, masih ada roti green. Oke, ini bengkoan. Dulu aku kalau di Singapura bengkoan itu tujuh besar-besar, sebesar kepala bayi itu, buat isi popiah, buat rujak. Iya, popiah, lumpia basah, orang Melayu panggilnya popiah. Enak saya bikin dalamnya popiah, dalamnya bengkoan. Ini dia. Mau apa? Pasti enak sekali tuh, enak loh. Cobain masak rujak pakai kacang tanah mulu, pakai kacang kasiu sama almond, enak sekali loh. Itu udah matang belinya. Ini apelnya pakai enggak, ntar kalau kurang ya, sebentar tak rasain dulu rasanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kalau mau bilangin anakku kalau mau makan bismillah, bismillahnya nggak usah bersuara aja gitu.
betul. Pedesnya kayak lambe nyinyir. Enggak, ini masih enak. Pedesnya ini bisa nambah. Pedesnya lambe nyinyir. Pergi. Nek kita menjauh. Enak sekali deh. Pak De, aku bawain ini satu kotak loh. Pak De, Pak Demang, saya kan Bu Demang. Aku manggilnya Pak De supaya suamiku nggak tahu aku lagi ngomongin dia. Kalau kalau asli gini saya manggilnya Hani, my Hani. Kalau marah ya Paul gitu. Kalau dia manggilnya aku juga Honey, my lover, my love. Tapi kalau dia marah, Ro, aku nyebutnya Ro, Ro, your boat, aku gituin. Kan? Ada timunnya seger. Soalnya kan saya alergi kacang tanah. Kalau habis makan kacang tanah tuh ya sesek gitu, terus langsung batuk-batuk gitu ya, ngambekan napas tuh sampai kayak gitu. Jadi saya nggak bisa makan kacang tanah. Tapi kacang ini oke aja. Makanya waktu lalu saya bikin sambal pecel nggak habis, akhirnya kebuang. Yang makan siapa? Nggak ada suami, suamiku kepedesan nggak mau, sakit perut. Suamiku suka makan sambal pecel, suka sekali asal nggak pedes, pedesnya ukur-ukur. Tuh, ini cabai, mangga, mangganya enak, mangga Australia. Tuh, enak banget ya. Yang pengen cobain. Again, simple ini. Garamnya jangan banyak-banyak. Hari ini udah asin. Mangga. Oke. Sekian. Kita udahin ya. Ntar gue sakit perut lagi. Enggak lah. Udah biasa pedes kok, ora krese gitu. Tapi cabe Thailand ini, cabe burung katanya, bird chili, bukan burung, cabe burung pedes ini. $60 harganya $8 kalikan 1.700. Oke, kalau aku di video-video kalau aku ngomongin harga itu nggak ada niat sombong sekali, nggak ada. Saya itu jadi orang sombong nggak pantas, muka aku muka deso kan ya. Saya nggak ada niat sombong, nggak ada. Nanti cuma ngasih tahu supaya kalian bisa membandingkan dengan tempat kalian berapa harga pangan gitu. Soalnya kadang saya ditanya belanjanya habis berapa di situ kan, soal belanja kan tergantung kita. Lu mau harga mahal, shoppingnya ya di supermarket internasional, mau murah, shoppingnya di supermarket lokal. Di
Di sini ada macam-macam supermarket, ada yang very high, ada sedang, ada yang low. Kayak daging-daging gitu, yang frozen-frozen, yang paling murah tuh di Kaibo Market. Itu murah, tapi aku nggak pernah beli di situ. Terus ada Welcome, lebih murah. Kalau Fusion Taste itu agak lebih high. Terus ada lagi City Super, mahal banget soalnya semua produk luar. Dari sayur semuanya produk luar. Sini sayur kalau Jepang, mahalnya minta ampun. Korea masih mending. Taiwan mahal. Paling murah itu sayur dari Cina. Murah sekali. Mau tahu lebih mahal lagi? Australia. Produk Australia mahal-mahal semua di sini. Oke. Ini aku nggak enak. Soalnya temen suamiku nonton video sering, tapi yang mana? Aku nggak tahu. Takutnya mereka nonton video aku makan rujak. Kan aku malu. Mertua nonton, saudara ipar nonton, tapi mereka nggak mau komen. Tapi oleh telepon dia bilang mereka sering nonton. Nah, ini Rosita makan rujak. Mbakku di kampung nonton. Hai Mbak adikku Hai Jun, mau nonton? Saudaraku kan 5, cewek semua, cowok 1. Bom. Jadi kalau saya upload video, sebetulnya kan anak-anak itu video memory, soalnya kita udah nggak punya komputer. Dulu kita nyimpennya di brain, di kotak itu, di memory gitu, semua ada di situ. Tapi kalau mau nonton harus dicolokin ke itu, ke komputer. Komputernya nggak ada. Kalau mau laptop, anakku tuh nggak boleh pakai laptop. Terus mereka punya Chromebook aja sama iPad, itu pun Sabtu sama Minggu. Itu pun cuma beberapa jam aja. Jadi mereka nggak bisa nonton. Kalau YouTube itu paling dia pinjem HP-ku gitu. Nonton, HP-ku ngeletak gitu diambil, mereka tahu kodenya. Diambil nonton gitu. Makanya kalau aku setting private, mereka nggak bisa ngeses. Kayak suamiku di tempat kerja kadang jam istirahat gini nonton videoku, hi honey, I'm eating a fruit, something like that. Dia telepon. Enak sekali. Oke, sekian, terima kasih. Dan mohon maaf jika kadang komennya tidak terbalas. Seperti biasa, saya ini wanita karir. Kerjaan saya banyak. Kerja di hotel 5 bintang. Jadi housekeeping. Jadi pembersih. Jadi chef. Jadi company catering. Punya company laundry. Dry clean. Segalanya, jadi kurir. Jadi Gojek, jadi macam-macam, cuman gue nggak punya motornya aja, cuman punya bis, bis jadi kernet. Jadi tukang belanja. Kalau di rumah, saya bikin video, ntar waktu lenggang, aku kan nge-reply komen, nggak bisa, saya lagi ngedit video. Terus lari ke mall, upload. Udah gitu aja. Amalnya 1 ember habis nih. Masak apel. Apel ini. Saya kalau mau motong gini, ngupas. Lihat ya. Nanti ini kulitnya nggak putus. Putus nggak? Tipis dulu nih, jangan putus ya. Munyar
Ini uang Belanda ini nganune apa ngupasnya kayak gini ya. Duh putus sakit hati. Senyum sendiri. Ya udah asal tuh nggak ngomong di bawah pohon aja udah. Oke, saya makan apel. Ini udah jam berapa nih? Nggak apa-apa. Videonya panjang. Nggak apa-apa. Kepanjangan, jangan nonton, skip aja. Apelnya juga enak. Apel dipakein cabai aja enak kok. Banda. Rujak, rujak. Nanti ini udah ngeliat kamera, ternyata videonya off. Aduh. Jadi maknanya aku ngomong sendiri dong. So stresnya. Aku lihat dulu. Oh, it's on. Good. Lanjut. Lanjut ya. Soalnya skenario-nya nggak ada, makanya kadang salah ngomong. Lah gimana? Saya udah ceplok telur. Telurnya satu. Diceplok. Perlu telur satu aja. Salah ngomong. Otomatis ya salah ngomong lah. Emangnya mau diulang? Emangnya movie, bikin film, direkturnya mana? Salah itu. Salah ngasih aba-aba ya. Nggak bilang actionnya. Tahu-tahu cut. Salah ngomong. Itu telur. Telur palsu. Emang beneran ada telur palsu? Gak ada di sini. Tuh banyak tuh telur supermarket dari Cina. Diceplok jadi brownie. Yang bilang palsu itu kan buat itu, buat mainan slam ya. Kalau enggak, kalau sayur-sayuran dipalsu, itu sebenarnya buat pajangan restoran, buat menu gitu. Kalau mie palsu kayak, iya mereka kan perlu mie di mangkok gitu ya. Terus dipajang di kaca gitu. Ini menunya hari ini. Ini apa? Sayurnya ini ada di atasnya, mie segala. Kan kelihatan seperti asli tapi palsu. Sepertinya itu buat pajangan menu di restoran, maunya apa gitu. Di sini kayak gitu. Apalagi restoran Jepang-Jepang gitu. Jadi kayak telur-telur tuh kan, oh ada mie dikasih telur-telurnya kan mantep gitu ya, dikira palsu. Lah iya memang palsu, tapi buat pajangan, buat bukan dijual. Buat sampel lah, contoh. Ngomongnya apa ya? Aku sendiri kurang wawasan, mumpung kerjanya cuma di rumah, di dapur. Iya kan? Saya itu nggak pernah ngumpul, paling ngumpulnya di sosial media. Nggak apa-apa, juga nggak merasa terbelakang kok, biarpun di rumah. Yang penting dengan sosial media kita juga bisa melakukan apa aja, asal tahu mana yang patut, mana yang tidak. Oke, ini buat suamiku besok lagi. Jangan rakus-rakus terus. Makan udah cukup tuh. Jadi saya nahan-nahan ya. Lombok telur ya.
Bye. Terima kasih.